Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care, and gives me air, my Father's throne, make all my wants and known. In sins and sorrow, distress and grief, my soul has often found relief, and of escape the tempers by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joys I feel, the bliss I share. Of those whose anxious spirits burn with strong desires for thy return. With such I hasten to the place where God, my Savior, shows his face, and gladly take my station there, and wait for thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear to him whose truth and faithfulness engage the weary soul to rest, and since it's missing his face, believe his word and trust his grace. I'll cast on him, on every care, and wait for thee, sweet hour of prayer. Untuk doa buka, boleh Tante Nuning? Boleh, Mitch. Mari kita bersatu dalam doa. Halo? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi yang Tuhan berikan kembali kepada kami, untuk hari yang baru, untuk nafas hidup yang masih kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan, semua oleh karena kemurahan-Mu belaka. Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk kembali menyerahkan hati pikiran kami kepada-Mu pagi ini Bapa. Kami siap menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Michelle.
biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi bijaksanaan kepada Michelle, sehingga apa yang akan disampaikan semua berasal daripada-Mu saja. Dan kami boleh makan bersama-sama mengenai hidup yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga memberikan satu kepuasan rohani bagi kami untuk menjadi bekal sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jaringan sum pagi ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah kami boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan melalui jaringan yang baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami kepada-Mu, melalui nama putera-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penebus kami. Amin. Amin, Mit. Halo, Mit. Amin. Amin. Terima kasih, Tante Nuning. Iya, Tante Nuning. Terima kasih. Iya, selamat pagi lagi semuanya, Tante Nuning. Prisi, Tante, Opa Johan, ada Oma juga ya. Terima kasih, ya. Nanti Alin, Om Steph, Tante Nita, Mama, dan Om Jeffrey. Ya, selamat pagi. Jadi kita mau sama-sama belajar di sini tentang ujiannya, trials. Jadi kita tahu bahwa di depan kita ada tutup pintu kan, ada penghakiman. Ya, dan kita pasti akan banyak ujian, semakin banyak ujian di sebelum tutup pintu ini kan. Dan kita baca di Maleakhi 3 ayat 2 dan 3. Tante Nuning boleh baca bahasa Indonesianya, nggak apa-apa. Ya, Mit, sebentar ya. Oke. Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya kan, jadi di ayat 2 dibilang siapa yang dapat sanggup berdiri ketika Tuhan muncul kan, ketika kedatangan. Siapa yang sanggup berdiri? Yeah. Dan di ayat 3 dibilang, karena Tuhan itu apa? Seperti pemurni kan? Refiner's fire. Dan dia memurnikan perak.
Dia duduk, sekarang dia masih duduk, menyucikan, memurnikan kita kan, dan dibilang purify the sons of Levi. Artinya kita tahu kalau orang Lewi itu orang-orang pilihan Tuhan kan. Yeah. Itu zaman dulu waktu Israel, sekarang kalau spiritualnya kira-kira siapa ini? Purify the sons of Levi. Priest ya. Iya, umat Tuhan kan yang mengenal Tuhan. Dan akan purge, menyucikan apa? Sampai seperti kayak memurnikan emas dan perak. Dan supaya bisa menjadi apa? Persembahan yang benar di mata Tuhan kan. Jadi kita tahu kita sekarang sedang dimurnikan kan, kita semua. Dan saat-saat pemurnian itu pasti banyak ujian. Ya, jadi Tuhan mengizinkan ujian dan penderitaan untuk apa? Memurnikan kita kan. Kita baca di My Life Today, Hidupku Kini. Halaman 92, paragraf 2. Papa Johan boleh baca. Oke. Jadi proses pemurnian dan penyucian sedang terjadi di antara umat Allah dan Tuhan sementara semesta alam. Karena agak ketutup sedikit ini sebenarnya. Apa masih ketutup kok, Pak? Halaman berapa, Mit? Kalau Indonesia-nya 29 Maret. Halaman 94. Oh, 94 kayaknya. Oke, okay. Bapak terusin. Misalnya. Iya, Pak. Oke, okay. Iya. Ulangi lagi ya. Proses pemurnian dan penyucian sedang terjadi di antara umat Allah. Dan Tuhan semesta alam telah mengatur tangannya untuk pekerjaan ini. Oke, boleh sampai sini dulu apa ya? Jadi, apa yang terjadi pada umat Tuhan sekarang? Proses penyucian dan proses pemurnian, proses ya kan? Sebagaimana dibilang Tuhan masih duduk kan? Imam besar kita masih duduk, berdiri. Jadi inilah kita lagi di proses pemurnian dan penyucian, dan apa yang akan terjadi kan dalam proses penyucian ini akan ada yang terjadi. Boleh lanjut Opa. Proses penyucian ini sangat menguji jiwa, tetapi hal ini penting supaya tidak terbuang. Terus ujian-ujian itu penting agar kita dapat didekatkan kepada Bapa surgawi kita ya, dalam penyerahan kepada kehendaknya, agar kita dapat mempersembahkan kepada Tuhan persembahan dalam kebenaran. Terus sampai sini dulu. Okay. Jadi ya dibilang ternyata ujian-ujian itu penting malahan ya. Supaya kita apa? Dapat didekatkan kepada Bapa. Karena berarti kita sekarang jauh kan?
malah nggak ketemu seperti di Yesaya 59 ayat 2. Kita terpisah karena dosa kita kan. Tapi ujian-ujian ini dapat mendekatkan kita karena apa? Proses penyucian ini buang noda-noda kita ya. Dibilangnya di sini bahasa Inggrisnya process trying is most trying to the soul. Dan ini sangat penting, butuh, dibutuhkan ya. Supaya cacat-cacat kita, kita dapat di remove, dibuang. Makanya kalau kita sudah bersih, baru kita dipertemukan, dapat dipertemukan dengan Bapa. Oke, boleh lanjut, Opa. Sampai habis sih. Oke. Tuhan membawa anak-anaknya berkali-kali pada pengalaman yang sama. Meningkatkan tekanan atau kesukaran sampai kerendahan hati yang sempurna memenuhi pikiran dan karakter diubahkan. Kemudian mereka menang atas diri sendiri dan selaras dengan Kristus dan roh surga. Penyucian umat Allah tidak dapat dicapai tanpa penderitaan. Dia membiarkan kita melewati dari satu api pencobaan ke api pencobaan yang lainnya, menguji nilai kita yang sebenarnya. Kasih karunia sejati harus mau diuji. Jika kita tidak mau diselidiki oleh Tuhan, kondisi kita adalah dalam bahaya. Makasih ya, Opa. Ya, jadi kita belajar dari kutipan ini bahwa tekanan-tekanan, kesukaran itu bertambah ya. Semakin kita dekat kepada penghakiman kita, sampai apa? Kerendahan hati yang sempurna memenuhi pikiran dan karakter kita diubahkan. Jadi kita tahu setiap hari kita menghadapi ujian yang berbeda. Tapi ujian kita enggak akan meningkat kalau kita belum menang di ujian yang satu. Misalnya kita masih suka diuji, suka marah-marah. Kalau kita belum menang, kita akan diuji terus di situ dan enggak akan ada peningkatan. Kalau enggak ada peningkatan, karakter enggak akan diubahkan kan? Jadi harus ada peningkatan setiap hari, walaupun tekanan juga bertambah, tapi itu membuat kesempurnaan kerendahan hati kan, sehingga karakter kita juga diubahkan menjadi sempurna. Dan kita menang setiap hari, dan bisa selaras dengan Kristus dan roh surga. Ya, dan ini penting sekali, ini memang kalau teori sangat mudah diucapkan ya. Tapi pada saat kenyataannya. Tapi kita sudah diperingatkan kan. Penyucian umat Tuhan tidak dapat dicapai tanpa penderitaan. Jadi, kita sudah diingatkan penderitaan-penderitaan yang kita alami ini adalah untuk menyucikan kita. Supaya kita tahu ini, kita ini sampai mana sih bisa diuji kan? Sudah sampai di tangga mana kita, udah sampai di level mana? Karena kita akan mencapai sampai atas ujung gitu kan, kesempurnaan itu jauh. Jadi ujian-ujian ini untuk melihat cacat karakter kita, agar mana yang gak perlu dipotong saja, dipangkas. Ya, kita juga tahu di 2 Timotius 3 ayat 12 orang-orang yang hidup live godly will suffer persecution kan.
akan menderita juga, akan mengalami aniaya juga kan. Itu adalah salah satu penderitaan. Jadi penderitaan-penderitaan kita yang sekarang ini adalah bekal kita juga untuk penderitaan nanti kalau kita dianiaya yang sebenarnya kan, agar kita dapat sanggup. Jadi sekarang waktunya kita lagi banyak kecurahan firman Tuhan ya, dari subuh, pagi, jam 9 nanti sampai jam 12, nanti ada yang sore atau malam lagi. Jadi benar-benar kita lihat ya, semakin banyak kita kecurahan firman Tuhan, Bible study, itu menunjukkan bahwa apa? Waktu kita sudah mau tutup pintu kan, dicurahkan banyak-banyak, nanti sebentar lagi sudah mau ditarik. Jadi biarlah kita mau diselidiki hatinya oleh Tuhan. Karena kalau kita enggak mau diselidiki, kalau misalnya Tuhan nyatakan cacat karakter kita, masih suka marah, kurang sabar ya, dan kita tahu kita masih kurang sabar dan kita enggak lakukan apa-apa, kita kondisinya dalam bahaya. Jadi sekarang itu kita, kerjaan kita adalah apa? Menyelidiki hati kita kan? Supaya kita dapat diubahkan. Oke, apa sampai situ mengerti? Apa ada tambahan? Jelas, Michelle. Terima kasih. Oke, Opa. Iya, Tante. Jadi kategori ujian itu sekecil apapun ya, Mit. Itu adalah ujian kalau membuat kita marah, membuat kita dongkol, itu juga menurut pemandangan orang lain kecil. Ataukah ujian itu harus yang besar gitu? Enggak, Tante, ujian semua, Tante, yang mau yang bikin yang menyatakan cacat karakter kita. Kalau kita sadar misalnya cuma diusik, misalnya ada orang misal nabrak mobil kita ya. Iya. Apa langsung, kamu nih gimana sih enggak lihat jalan apa? Nah, itu kita ujian juga. Setiap pokoknya yang menyatakan cacat karakter kita itu adalah ujian-ujian untuk kita. Jadi emang kita harus apa? Minta sama Tuhan untuk selidiki hati ya. Ayatnya coba kita buka ya. Bentar. Di Mazmur 139 ayat 23. Mazmur. Mazmur, coba kita buka ya. Mazmur 100. Coba Tante Nuning baca 139 ayat 23. Sorry, belum buka itu, buka oh. Apa audio tadi Tante udah selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ya, jadi emang kita minta sama Tuhan, karena kita kadang-kadang gak sadar kan. Yeah. Kita
gimana? Jadi kita minta sama Tuhan supaya apalagi Tuhan ini harus dibersihkan hati kita. Makanya disuruh dibilangkan try me, ujilah aku. Karena dalam ujian, dengan ujian kita tahu karakter kita. Apa gitu kan? Apa yang masih kurang? Dan pikiran-pikiran juga kita kan. Jadi minta Tuhan supaya nyatakan. Karena kalau nanti kalau enggak dinyatakan, kita kadang-kadang lupa dan enggak tahu isi hati kita yang sebenarnya. Itu Tante Nuning. Oke, Mit. Thank you. Kita lanjut. Sekarang Keisha boleh baca. Oh iya. Oh Tante ya. Keisha. Adalah dalam belas kasihan di mana Tuhan menyatakan kepada manusia cacat kekurangan tersembunyi mereka. Dia mau supaya kita secara kristis memeriksa emosi kita yang rumit dan motif dari. Dari hati mereka sendiri dan mendeteksi apa yang salah dan mengubah tingkah laku mereka dan memperbaiki perilaku mereka. Tuhan mau sampai situ dulu Keisha. Oh iya. Makasih. Jadi apa yang dibilang yang pertama kali di sini? Mercy. Belas kasihan Tuhan kan untuk menyatakan. Jadi saat Tuhan nyatakan cacat kita yang tersembunyi nih, tersembunyi hidden defects. Itu adalah belas kasihan Tuhan kepada kita kan? Karena kalau enggak dinyatakan, apakah kita nanti hilang? Dan dibilang di sini Tuhan juga mau supaya kita critically examine, benar-benar memeriksa dengan kritis emosi kita yang complicated, rumit. Dan motif-motif hati. Ya, jadi memang kalau kita manusia nggak bisa lihat motif hati orang lain, tapi Tuhan melihat motif hati kita. Apakah kita ikut kebenaran hanya untuk menyenangkan siapa, seseorang, atau benar-benar kita cinta Tuhan. Dan dibilang juga detect that which is wrong, dapat mendeteksi, bisa apa ya, mendeteksi itu kayak benar-benar kayak diperiksa sangat teliti gitu kan, sampai semuanya bisa tahu. Dan supaya apa, kita mengubah, kita dikasih tahu karakter kita kan, isi hati kita, supaya kita merubah tingkah laku dan memperbaiki kan perilaku-perilaku kita juga. Boleh lanjut Keisha, Tuhan mau hamba-hambanya. Tuhan mau hamba-hambanya mengenal hati mereka sendiri untuk membawa mereka pengetahuan yang benar tentang kondisi mereka. Dia mengizinkan api kesengsaraan untuk menyerang mereka, sehingga mereka dapat dimurnikan. Ujian-ujian hidup adalah para alat Tuhan untuk menyingkirkan kekotoran, kelemahan, dan kesasaran dari karakter kita, dan melayakkan mereka untuk masuk dalam masyarakat malaikat-malaikat surgawi yang murni dan kemuliaan. Api tidak akan menghapus
kita, tetapi hanya membuang sampah. Karat-karat dan kita akan muncul 7 kali dimurnikan dengan membawa kesah ilahi. Halo. Hilang ya. Mic-nya. Iya, Pak Stan. Belum lanjut. Kesia yang hilang. Oh iya, sorry. Oh iya. Jadi Tuhan mau kita masing-masing mengenal hati kita kan? Yang... Supaya kita tahu kan kondisi kita seperti apa. Dan Tuhan biarkan ujian-ujian penderitaan supaya kita semakin bergantung. Sama Tuhan. Ya, dan ini semua diizinkan untuk menyingkirkan kotoran, kelemahan, dan kekasaran dari karakter kita. Supaya kita bisa apa? Bisa fit, layak dengan para pewaris surga kan, malaikat-malaikat surgawi yang murni. Dan api itu enggak akan menganguskan kita, tapi akan membuang, membersihkan sampah-sampah, karat-karat dari karakter kita, supaya kita dapat keluar menjadi 7 kali dimurnikan kan, dan membawa ini apa, cap ilahi, maksudnya karakter ilahi, impress of the divine, ya kan? Oke, kita lanjut lagi. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Ada Tante Tina boleh baca? Bahasa Indonesianya enggak apa-apa, aku enggak. Boleh. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Makasih Tante Tina. Jadi dari ayat ini kita udah dikasih tahu kan, kalian jangan heran. Jangan merasa aneh kalau ada api-api ujian datang pada kita kan? Karena itu ujian itu memang untuk menyucikan kita. Untuk membersihkan, tadi kan membuang cacat karakter kita, karat-karat, sampah-sampah, noda-noda dosa. Sebagaimana kita mengambil bagian penderitaan Kristus, ya kan? Karena Kristus, apakah Kristus harus menderita juga di dunia ini? Supaya kita semua, supaya dia bisa menang. Dan kita juga dimenangkan. Ya, jadi kita tahu bahwa kita mengikuti contoh Tuhan Yesus. Sebagaimana dia sudah menderita, kita juga akan menderita. Karena dari situlah kemuliaan, glory dapat dinyatakan kan.
sebagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Bukan literal ya, kita juga harus disalibkan, tapi spiritual ya, diri kita ini. Sebagaimana Kristus disalib, kita juga salibkan diri kita ya, sangkal diri kita. Kita lanjut baca. Ini di masih di My Life Today ya. Sekarang nanti Alin boleh baca. Halo, Mi. Ya, halo. Nanti Alin. Bisa ke atasin sedikit dia punya bahasa. Iya. Oke. Kesedihan atau duka kita tidaklah muncul dengan sendirinya. Dalam setiap penderitaan, Tuhan memiliki tujuan untuk bekerja demi kebaikan kita. Setiap pukulan yang menghancurkan setiap berhala, setiap pemeliharaan yang melemahkan pegangan kita pada dunia, dan mengikat perhatian kita dengan lebih teguh kepada Tuhan, adalah berkat. Pemangkasan mungkin menyakitkan untuk sementara waktu, tapi setelahnya menghasilkan buah kebenaran yang damai. Oke, sampai situ dulu nanti. Oke. Jadi, setiap pukulan atau yang akan menghancurkan apa? Berhala kita kan. Jadi emang sakit gitu ya. Kita misalnya suka. Misalnya kita suka sekali. Makan. Kita punya makanan favorit. Misalnya. Makan bakso gitu ya. Walaupun kita udah gak makan lagi. Terus kita tahu. Udah gak bisa lagi. Makan bakso. Itu gak sehat. Dan kita mau melakukan kehendak Tuhan kan. Awal-awalnya sangat sakit gitu kan. Atau kita punya berhala. Berhala lain dalam kehidupan kita. Ketika itu harus dipangkas atau dipotong. Dibabat dari kehidupan kita. Itu sangat menyakitkan. Tapi dibilang di situ adalah apa? Berkat, ya. Kalau kita mengikat perhatian kita lebih kuat kepada Tuhan. Jadi, penderitaan atau pukulan ujian-ujian itu yang menghancurkan berhala kita dan setiap pemeliharaan. Karena kita banyak pegang, bergantung pada dunia ini, kan? Tapi karena pemeliharaan Tuhan yang selalu ada pada kita, itu melemahkan pegangan kita pada dunia. Jadi kita semakin melepaskan pegangan kita dari dunia. Tapi apa, semakin mengeratkan pegangan kita pada Tuhan. Ya, boleh lanjut nanti. Kita harus menerima dengan rasa syukur apapun yang akan menguatkan hati nurani, meninggikan pikiran, dan memuliakan kehidupan. Cabang-cabang yang tidak berbuah dipotong,
dan dilemparkan ke dalam api. Mari kita bersyukur bahwa melalui pemangkasan yang menyakitkan, kita mempertahankan hubungan dengan pokok anggur yang hidup. Karena jika kita menderita bersama Kristus, kita juga akan memerintah bersama dengan Dia. Ujian yang sangat berat, yang membebani iman kita dengan sangat keras, dan membuatnya seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita, adalah untuk menuntun kita lebih dekat kepada-Nya, agar kita dapat meletakkan semua beban kita di kaki Kristus dan mengalami kedamaian yang akan Dia berikan kepada kita sebagai gantinya. Tuhan mengasihi dan peduli pada makhluk-makhluk-Nya yang paling lemah. Dan jika meragukan kasih-Nya kepada kita, ini merupakan hinaan kepada Tuhan. Oh, mari kita kembangkan iman yang hidup itu dan mempercayainya di masa kegelapan dan ujian. Jadi di sini kita diingatkan lagi, ketika ada cabang-cabang yang enggak perlu, yang enggak berbuah, itu harus dipotong. Dan apa dibilang? Biarlah kita bersyukur. Karena pemangkasan cacat karakter kita itu dapat mempertahankan hubungan kita dengan pokok anggur, kan? Tuhan, Tuhan kita yang hidup. Dan ketika ini ya, ketika di tengah ujian itu kadang kita suka berpikir bahwa Tuhan tinggalkan kita. Tapi apakah Tuhan tinggalkan kita? Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kasih-Nya tetap sama, ya kan? Walaupun kita, malah kita yang tinggalkan. Ketika kita merasa jauh, berarti kita yang tinggalkan Tuhan, kan? Jadi, iya, gimana nanti? Jadi ketika ada ujian, harusnya kita mengucap syukur, bukan bersungut. Kadang kita bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi pada saya? Nah, itu salah sekali. Yeah. Karena itu akan membawa orang katanya lebih dekat kepada Dia. Iya, yeah. Jadi kita bersyukur ya dibilang di sini. Oke, kita makasih Antialin. Kita lanjut lagi ya. Apakah Tuhan tinggalkan saya di tengah ujian, ya kan? Ada siapa lagi di situ, Anti? Ada Opa Oping? Iya. Boleh baca ini ayatnya, 1 Korintus 10 ayat 13. Satu Korintus 10 ya. Tunggu sebentar, Mitch. Oke. Satu Korintus 10 ini. Tiga belas. Oke. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia. Dan karena itu, Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Be able to bear.
Thank you, Popin. Jadi apa dibilang di sini? Gak ada cobaan atau ujian yang kita hadapi yang gak bisa kita ini kan, yang melebihi kesanggupan kita. Tapi ini ya, bahasa Inggrisnya such is common to man. Biasa ini ya, udah biasa. Maksudnya pencobaan ujian-ujian kita ini ujian-ujian yang udah kita tahu lah, yang bukan asing lagi, kita gak pernah, ih kok kita diuji kayak gini. Enggak, tapi yang common, yang udah manusia tahu, yang udah biasa kita lihat juga dalam kehidupan. Tapi apa? God is faithful. Tuhan itu setia. Tuhan itu maha tahu kan? Enggak akan kita diuji di atas kesanggupan kita. Dan ketika kita diuji juga apa? Ternyata janji Tuhan. Make a way. Tuhan akan make a way to escape. Akan bikin jalan keluar juga untuk kita supaya kita dapat apa? Sanggup menanggungnya kan. Jadi ketika kita dapat ujian atau cobaan, kita ingat ayat ini bahwa selalu ada jalan. Karena Tuhan enggak akan coba, enggak akan uji kita di atas kesanggupan yang kita bisa lewati kan. Di hidupku kini pada halaman 94.2 Tante Nita boleh baca? Bisa dengar? Iya bisa Tante. Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa di mana Kristus sudah mati bagi jiwa itu. Jiwa mungkin meninggalkan dia dan diliputi dengan godaan. Tetapi Kristus tidak pernah bisa berpaling dari orang yang telah dia bayar tebusan nyawanya. Ya, jadi apa dibilang? Ini janji lagi kan? Iya. Kristus gak pernah tinggalkan jiwa. Semua manusia, semua jiwa ini udah ditebus kan? Tuhan Kristus sudah mati untuk jiwa. Jadi gak mungkin seseorang yang udah mengorbankan untuk orang itu terus tinggal orang itu. Bagaimana bisa seperti itu? Jadi itu sangatlah, itu sesuatu hal yang impossible, yang tidak mungkin gitu kan. Oke, kita lanjut lagi baca. Ada Om Jeffrey juga ya? Ada, Miss. Oh ya, boleh baca. Bagi kita seperti Petrus, kata itu diucapkan. Setan menuntut jiwa kamu, bahwa ia dapat menampik kamu seperti gandum. Tetapi saya telah berdoa untuk kamu, supaya imanmu tidak gagal. Syukur kepada Tuhan, kita tidak ditinggalkan sendirian. Makasih Om Jeffrey. Jadi apa janji Tuhan lagi? Puji Tuhan, syukurlah kita gak ditinggalkan sendirian. Walaupun setan apa dibilang? Setan itu mau jiwa kita, mau memiliki jiwa kita kan? Sama seperti waktu Musa itu mati dan mau diangkat ke surga. Ini gak bisa Musa ini diangkat, dia itu sudah ada dosanya gitu kan. Seperti itulah juga setan akan menuntut kita.
ini tuh dia udah banyak dosanya, seperti ini, seperti itu. Tapi siapa di sini bilang, I have prayed for thee, saya sudah berdoa untuk kamu supaya kamu jangan gagal. Ya kan? Jadi biar kita ingat kita nggak pernah ditinggalkan sendirian di sini. Seperti ini yang ini seperti ini cerita Petrus ya. Kita baca lagi yang terakhir ini. Mama bisa baca. Halo, Ma. Mungkin halo, enggak. Halo, dengar. Ini. Coba baca, Ma. Halo. Kita sedang menuju. Halo, Mama, Mam. Mama ke dapur aja. Iya. Kita sedang menuju kepada krisis. Marilah kita berdiri menghadapi. Marilah kita berdiri menghadapi ujian dengan gagah memegang tangan kuasa yang tak terbatas itu. Tuhan akan bekerja untuk kita. Kita hanya hidup satu hari pada satu. Dan jika kita mengenal Allah, Dia akan memberi kita kekuatan untuk apa yang akan datang besok. Kasih karunia yang cukup untuk setiap hari dan setiap hari akan menemukan kemenangannya sendiri. Sama seperti ia menemukan percobaan. Oke, sampai situ ya, Mam. Oke. Makasih. Iya, ya, Nak. Jadi, apa yang sedang kita hadapi? Kita akan hadapi apa? Krisis. Ya, dan kita dibilang, let us stand the test manfully. Mari kita berdiri menghadapi ujian dengan manfully ini kayak gagah gitu ya. Benar-benar lapang dada, berdiri tegap gitu. Tapi apa kita? Walaupun kita berdiri tegak bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita memegang tangan infinite power yang punya kuasa yang tak terbataskan, Tuhan. Dan apa dibilang? Kita hanya hidup satu hari. Artinya umur kita apakah hanya sehari? Ya. Betul, Michi. Dan halo, iya. Oh, kita bilang betul, Mich. Oh, iya sis. Jadi di mana coba ada ayat kan bahwa hidup kita hanya sehari? Ada yang bisa kasih tahu? Maksudnya pencobaan kita juga hanya ujian kita hanya untuk sehari. Pokoknya yang sehari. Ada yang ingat ayatnya di mana?
Halo Michi, ingat. Eh sorry, Kak Alin silakan. Ada Kak Alin ya? Oh iya. Oh iya. Tunggu ya Kak Alin. Jadi kita cuma ingat 1 Korintus 15 ayat 31 Kak. Eh Mitch, yang I die daily itu loh. Oh iya iya iya. Iya sis. Ada lagi? Nanti Alin. Nanti cuma ingat yang kesusahan pas hari ini, cukup hari ini. Di mana ayatnya Anti itu dia? Lupa, Mitch. Matius 6 ayat 34 ya. Kita coba lihat ya. Dan di sini. Coba kita baca ya. Janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok akan mempunyai kesusahannya sendiri kan? Cukuplah sehari kesusahan ini kan maksudnya. Sufficient unto the day, cukup. Artinya, kita hidup apa? Hanya sehari saja ya kan? Betul nggak? Iya. Nah itu dia, hanya ayat menguatkan kita ya. Dan maksudnya kita hidup sehari, adalah ketika kita hadapi ujian atau cobaan pada hari itu, kita akan temukan kemenangan kita sendiri kan. Akan temukan kemenangan sebagaimana kita pada saat kita bertemu dengan cobaan itu. Jadi saat ada cobaan, sebenarnya kita dipastikan untuk menang, tapi apakah kita pilih untuk menang kan? Kalau kita mengenal Allah, pasti kita akan diberikan kekuatan. Boleh lanjut baca Om Stan. Ini kita akan memiliki kuasa yang tertinggi. Kita akan memiliki kuasa yang tertinggi karena kita akan dibungkus dengan perisai kebenaran Kristus. Kita memiliki Tuhan yang sama yang telah bekerja untuk umatnya di masa lalu. Yesus berdiri di sisi kita dan akankah kita goyah? Tidak. Ketika ujian datang, pada saat itulah kuasa Allah akan datang bersama mereka. Tuhan akan membantu kita untuk berdiri di dalam iman akan firman-Nya, dan kita dipersatukan. Dia akan bekerja dengan kuasa istimewa untuk kita. Makasih Om Stan. Jadi ini janji Tuhan lagi kan? Sebagaimana kalau kita melihat penderitaan kita, mari kita lihat ke Old Path kan? Umatnya di masa lalu, bagaimana tuntunan Tuhan pada bangsa Israel, tiang awan, tiang api. Itu ya, kita sudah lihat tuntunan Tuhan, pekerjaan Tuhan di masa lalu. Dan Tuhan berdiri di sisi umat-umat Tuhan di masa lalu. Dan di masa ini sekarang, akankah kita goyah? Ya, kita jadi ingat. Karena dibilang kita memiliki Tuhan yang sama yang telah bekerja untuk umatnya di masa lalu. Apakah orang Israel, umat Tuhan, dulu melihat langsung kuasa Tuhan dengan mata mereka? Ya, tiang api, tiang awan. Itu ya, dan banyak lagi mukjizat lain, air keluar dari batu. Mereka lihat dengan mata kepala mereka, kan? Dan waktu itu kita ada tanya ke adik kita ya, kita bilang,
mereka lihat aja mereka masih keras tengkuk, keras kepala. Apalagi kalian. Bagaimana ini? Lalu jawabannya ada semua. Semua pertanyaan kita ada jawabannya di ayatnya. Apakah ada yang tahu ayatnya? Gimana sih orang Israel dulu lihat mukjizat-mukjizat, lihat Tuhan Yesus bangunkan orang mati, bangkitkan orang mati. Lalu mereka masih gak percaya. Apakah ada yang tahu ayatnya? Ibrani 11 ayat 1. Ya, selain itu anti iman. Halo Mitch. Yang ini ya Mitch. Yes. Kita hidup, we live by faith, not by sight ya Mitch. Bisa juga sis. Ada lagi tapi yang benar-benar mereka lihat tapi kita gak lihat, tapi karena mereka gimana ya, mereka udah lihat kuasa Tuhan langsung gitu kan. Kalau kita, apakah misalnya sekarang kita bisa ada Tuhan Yesus terus kita lihat gimana kuasa dia membangunkan orang mati atau tiang awan, tiang api itu, yang apakah kita langsung percaya atau masih keras-keras kepala juga? Belum tentu. Ya, kita ini ayatnya ya. Coba kita baca Yohanes 20 ayat 29. Coba Kak G boleh baca. Thomasnya. Dan Yesus pada Thomas, "Thomas, kamu sudah melihat saya dan kamu percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat saya dan namun dapat percaya." Oke, jadi sebenarnya kita nih diberkati ya. Sebenarnya bahagialah kalian yang gak lihat. Lihat-lihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Walaupun kita mungkin dari spiritual ada keajaiban-keajaiban kan. Tapi maksudnya gak lihat langsung dengan mata kita gitu kan. Tiang awan, tiang api. Tapi apa? Diberkatilah mereka yang gak lihat tapi percaya. Ini ada lagunya, bagus sekali lagunya. I have not seen yet, I believe. Ya, jadi itulah yang supaya kita ini, walaupun diterpa ujian seperti kita di tengah lautan, ada ombak besar, tapi kita ingat Tuhan Yesus ada di sisi kita. Halo Mitch. Halo. Akankah kita, oh ya, halo iya. Sis, enggak, kita ada lagi kepikiran sesuatu hal, boleh share bentar dikit ya. Maksudnya, oh, boleh, betapa, sis, iya. Betapa Tuhan itu, kita ini kan umat yang sudah mau dimuntahkan kan, udah merasa diri kaya, memperkaya diri, gak butuh apa-apa. Namun bayangin ya, kita yang dulu seperti itu, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hati kita, kita bisa percaya dengan hal-hal yang kita gak lihat gitu loh Mitch. Bisa lihat gak? Kita, kenapa yeah, kita sampai di titik ini? Semua kita harus rasa ini semua tuntunan Tuhan. Bukan karena kita, oh kita ini lebih baik gitu loh Mas. Enggak. Kita lebih parah keadaannya dari mereka kan. Generasi yang paling bobrok gitu loh. Tetapi bagaimana Tuhan bisa memimpin kita sampai sekarang gitu loh. Kita masih sanggup percaya. Walaupun kita gak lihat mujizat, nggak lihat ini, nggak lihat dibangunkan, cuman baca kan, semua iman kan kita yang sekarang kan, iya, jadi pegangan kita untuk sampai akhir gitu loh. Jadi apa namanya, bagaimana Tuhan tuntun kita yang miskin, malang, buta, telanjang dan sombong ini loh, udah begitu sombong lagi kan, bisa percaya dengan hal-hal kalau kita terus rendah hati, kita akan terus dipimpin Tuhan gitu loh. Pasti kita akan terus dipimpin Tuhan untuk percaya yang enggak pernah kita lihat gitu. Itu loh Mitch yang kita lagi pikirkan, luar biasa. Makasih ya Mitch. Iya sis. Iya, halo Pak Ten. Iya. Mungkin di 1 Korintus 10 ya. Ayat 1 sampai 10.
sebelah. Korintus berapa, Pak Ten? 10. Ayat 11. Itu yang... sama-sama ditulis untuk... Ensample, ya. Irma, bilang muka kita. Satu Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Iya. Tapi kita nggak ada bahasa Indonesia di sini. Sorry. Iya, Pak Ten. Gimana, Pak Ten? Ya, kalau Israel mengalami langsung, kalau kita hanya melalui iman, ya. Iya. Jadi mereka yang nyata-nyata by sight, kita by faith. Jadi ini apa renungan pagi kita sampai di sini. Dan apakah ada tambahan dari bagaimana atau kesaksian dari gimana Tante ini Presi gimana? Apakah mengerti? Iya. Renungan pagi kita ada tambahan. Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Mama, gimana Mama? Mengerti Mama? Oh, mengerti, Nak. Terima kasih, ya, Nak. Iya, puji Tuhan. Ini Om Bram, ya? Apakah bagaimana, Om Bram? Ya, terima kasih, Mister. Terima kasih, puji Tuhan. Renungan pagi ini menguatkan kita. Terima kasih. Oh iya Om, puji Tuhan. Gimana Pak Ten dan Ma'an? Dalam ujian-ujian kita tetap semangat. Amin. Michelle. Iya. Michelle. Iya Ma'an, tetap semangat Tuhan Yesus di sisi kita kan. Iya, amin. Tante Nita dan Om Jeffrey, apakah mengerti atau ada tambahan? Ya, amin, Miss. Sangat dikuatkan. Terima kasih banyak. Puji Tuhan, ya. Om Stan, bagaimana Om Stan? Ada tambahan atau saksian atau apa? Sangat dikuatkan, Miss. Perlu sekali ya namanya disebut janji-janji Tuhan seperti ini bikin kita selalu ingat karena kan sifat kita kan sudah lupa. Jadi kata remembers itu Tuhan pakai untuk selalu ingat kuasa Tuhan sama dari dulu enggak pernah berubah. Jadi waktu kita lihat penyertaan Tuhan di cerita-cerita kutipan-kutipan ada kelegaan lah. Meskipun kita udah tahu, tapi hari ini kita diingatkan bahwa hujan itu untuk memurnikan. Bukan karena Tuhan benci, sama sekali enggak. Kalau kita lihat.
bahwa waktu dia izinkan ujian itu, Tuhan juga ada di samping kan, sedang bilang, ayo, ayo, finish, finish, jangan sampai tidak berjuang. Karena kalau kita berpikir bahwa, ya sudahlah, ternyata memang hidup itu memang susah ya, kita sudah tidak mau ingat janji Tuhan. Kalau kita lihat bahwa bangsa Israel yang gagal adalah yang berhenti, masa kita mau ingat yang itu, bukan ingat yang menang. Jadi iya, betul. Betul. Yang kita ingat sekarang bukan ingat yang kalah, tapi ingat bahwa ada Yesus, waktu dia izinkan pencobaan, dia juga yang pikul kita kok. Duh, luar biasa. Iya. Bukankah itu Tuhan mana seperti itu, coba? Ketika dia memberikan ujian, dia sudah ukur, dia sudah tanggung. Tidak ada yang luar biasa. Kalau pikir itu kita malu sendiri gitu loh. Ketika kita jatuh, tuh Tuhan, jatuh ya Tuhan. Tolong Tuhan kasih ingat lagi hal-hal yang ini, yang dimana orang-orang dulu menang. Jadi itu yang bikin kuat hari ini, bahwa kemenangan itu ada, bukan ilusi, bukan ilusi. Iya. Nyata. Sudah dijanjikan. Kalau janji firman Tuhan nyata, firman itu siapa? Yesus. Yesus itu dibilang ada di samping kita. Percaya dengan faith bahwa dia dengan seluruh kekuatannya di samping kita. Coba kita lihat Elia. Waktu bujangnya bilang, aduh, tentara udah kelilingin kita. Dia bilang, Tuhan, bukakan mata ini bujang ini. Waktu dia lihat Tuhan, kita lebih dahsyat. Apakah kita iya, sekarang bisa begitu? Aduh, kalau kita lihat dari itu, kita akan menang hari ini. Thank you, Michelle. Iya, amin. Puji Tuhan, Om Stan. Gimana Aunty Alin dan Opa Opin? Terima kasih, Mitch. Ingatkan lagi kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita ada ujian. Malah Tuhan berikan solusinya. Iya, jangan mungkin Sheila menguatkan sekali puji Tuhan. Iya, Opa. Puji Tuhan. Tante Reni dan Keisha, apakah mengerti? Ada tambahan? Iya, puji Tuhan. Sudah menguatkan kita semua itu tentang kemurnian dan penyucian hati kita masing-masing. Terima kasih banyak sudah menguatkan. Iya, sama-sama Tante, puji Tuhan. Gimana Tante Tina? Ada kesaksian, mengerti atau tambahan? Ya, puji Tuhan Michelle. Terima kasih banyak ya. Karena semua tadi yang Michelle bagikan itu perenungan saya kemarin waktu di jalan ya. Jadi betapa baiknya Tuhan ya. Dia biarkan kita mengalami semuanya untuk kita bisa dimurnikan. Saya tadi berpikir, andai kata saya tahu ini semua waktu dulu, waktu di saya masih di kegelapan, mungkin saya nggak akan sebobrok ini gitu. Dan sekarang saya sadar betapa bobroknya saya. Dan Tuhan masih setia mau tolong saya untuk diperbaiki. Saya bisa merasa bahwa Tuhan tuh ada ya. Dan dia sedang berusaha menolong saya. Ajak terus. Karena saya tahu bukan dia yang tinggalkan saya, tapi saya yang tinggalkan dia. Sering saya lakukan itu. Dan tadi saya juga berpikir ya, saya mau tanya juga sama kalian. Ini satu pertanyaan yang selama ini pingin sekali saya tanya. Saya selalu bertanya pada Gedi, apa sudah benar apa belum ini? Kalau saya salah, saya kasih tahu supaya saya perbaiki. Nah, sekarang saya mau tanya. Satu ayat di Yeremia 17, ayat 9, dibilang bahwa hati kita itu kan licik ya. Sangat licik, ya kan? Dan saya selama ini saya bertanya dalam hati saya, sekarang ini apa yang terjadi dengan diri saya ini apakah karena hati saya yang licik ya kan,
atau memang benar-benar saya bisa merasakan akan kasih Tuhan. Jadi gini, dulu ya, di saat saya belum menjadi sekeras batu karang ya, sekeras aspal yang saya selalu bilang, saya tuh tukang nangis. Ya, seperti Tante Marjan ya. Nangis, kalau ada apa-apa nangis, Tuhan kenapa terjadi, Tuhan kenapa begini, Tuhan begitu, kenapa saya mau buat baik, gak bisa. Saya selalu menangis, dan saya suka lari ke gudang, saya punya gudang kain waktu itu ya. Dan menangis di sana sama Tuhan. Lalu karena kehidupan yang semakin keras menimpa saya, sampai saya jadi preman, ya saya akui saya preman, ya keras dan tidak bisa menangis lagi. Betul-betul saya tidak bisa menangis. Ibu saya mati, saya nggak menangis. Bapak saya mati, saya nggak menangis. Saya tidak bisa menangis. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa menangis lagi. Saking kerasnya hati saya. Makanya saya bilang, sampai kawan saya bilang, itu karena ketegaran hatimu, Tina, sehingga aku ambil keputusan seperti itu. Saking kerasnya saya. Dan sekarang, yang saya mau tanyakan, karena saya takut bahwa hati saya masih licik gitu. Apakah hati saya yang licik, ataukah memang kondisi saya yang sudah berubah? Jadi, sekarang saya juga susah menangis. Kalau untuk masalah-masalah, bagi saya itu udah biasa ya. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan, dan masalah itu adalah baik untuk saya. Saya pernah lihat kawan saya bakar emas ya, untuk mengeluarkan perak sama emas tuh dari sampahnya apa namanya tuh rongsen ya, ternyata ada peraknya di situ. Saya tahu bagaimana cara membakarnya. Saya bisa bayangkan apa yang Tuhan sudah kerjakan sama saya sekarang seperti itu ya, kasih api yang tekanan tinggi seperti itulah yang Tuhan sedang kerjakan sama saya. Nah, saya sekarang mau tanya nih, kalau ada masalah, ada segala sesuatu tekanan, saya tidak bisa menangis, memang benar. Tapi kalau saya sedang memuji Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan sentuh saya. Seperti sekarang ini, semua firman yang misal kasih sama saya, menyentuh saya, membuka semua yang Tuhan sudah buat sama saya. Semuanya baik untuk saya. Dan saya bisa menangis. Nah, saya mau tanya, saya menangis yang sekarang ini nangisnya karena hati saya yang licik, atau karena memang benar-benar Tuhan jamah saya? Tolong jawab. Supaya saya jangan mau buang ini perasaan, atau saya harus pelihara. Itu yang saya ingin tahu. Terima kasih. Jadi. Boleh saya jawab, Tina? Jadi kita saling menguatkan, kan? Halo, selamat pagi, Bu Tina. Selamat pagi, Pak Gun. Selamat sekali lagi. Nah, kayaknya Bu Tina sedang mengalami apa yang dibilang Tuhan Yesus kepada Thomas. Jadi, kita walaupun tidak melihat secara langsung Tuhan itu melakukan keajaibannya, tapi bahwa kuasa Tuhan itu sekarang nyata dalam diri ibu. Dan ini bukan cuma ibu aja yang mengalami, kita pun juga mengalami. Saya pun kalau pas dapat firman itu, pas ditunjuk berdoa, nangis saya. Tapi kalau ada masalah-masalah yang karena kita memang sudah nggak mau fokus kepada yang hal-hal dunia. Tapi ketika kita menemukan firman, hancur kita memang, hati saya pun hancur. Jadi puji Tuhan, ternyata yang dulu kita tidak tahu, sekarang kita alami, dan ketika ayatnya dibukakan, puji Tuhan bahwa hati saya yang dulunya begini, sekarang diciptakan Tuhan menjadi hati yang baru. Jadi bersukacitalah ibu dalam Tuhan, karena memang Tuhan itu setia dan adil, dan tadi Tuhan sudah bilang kan, Tuhan itu tidak akan tinggalkan orang-orang yang mau ditebusnya, tapi orang-orang yang membangkang, yang istilahnya merasa kuat sendiri, merasa kaya sendiri, merasa bisa melihat sendiri, ya Tuhan akan tinggalkan. Karena Tuhan itu dalam menjalankan prinsipnya itu
tidak pernah kompromi, dosa-dosa, kudus-kudus, itu saja, enggak ada tempat abu-abu. Jadi marilah Ibu, kita bergandeng tangan dengan keluarga Present Truth semua. Karena walaupun keluarga Present Truth ini sangat-sangat kecil, minoritas, sepersekian dari jumlah penduduk bumi, tapi kita harus merasa bersyukur, berbangga, berbahagia, bahwa kitalah yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk membawa pekabaran kepada dunia. Jadi, saya percaya hati Ibu bukan seperti yang dulu, tapi hati Ibu sudah diciptakan sebagai hati yang baru, sehingga apa yang Ibu alami, ya itu memang harus dipertahankan terus. Harus dipertahankan, pertahankan sampai Maranatha Tuhan datang. Itulah yang bisa saya share ke Ibu, karena saya percaya setiap orang mengalami, mempunyai masa kebodohan, tapi walaupun kita sudah hancur-hancuran, Tuhan justru tunjukkan kuasanya kan. Setan, kamu memang luar biasa hebat. Apalagi kalau manusia tidak ada yang bisa, tapi Tuhan lebih hebat dari setan. Makanya kita diambil dari generasi yang terburuk, terbobrok, tapi akan menghasilkan umat-umat tebusan yang akan justru memuliakan Tuhan. Karena menurut ukuran hitung-hitungan matematika manusia, ini sudah tidak ada harapan. Tapi justru di dalam keadaan seperti itulah Tuhan tunjukkan powernya. Kita ingat kan waktu orang Israel mau masuk Laut Merah, waktu orang Israel kehabisan air, Tuhan campur tangan di detik-detik terakhir. Jadi itulah yang bisa menguatkan kita. Makanya kita nggak usah bimbang lagi. Bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu tetap sama kuasanya, dan Tuhan itu setia. Puji Tuhan, Ibu. Selamat berjuang. Amin. Puji Tuhan, Pak. Terima kasih banyak, Pak Gun. Iya, iya. Halo. Halo. Salin dulu. Oke. Halo, Ibu Tina. Ini cuma kita tambahkan sedikit dari Pak Gun tadi, bahwa yang saya percaya tangisan Ibu Tina saat ini adalah karena saya lupa kutipannya di mana, bilang bahwa ketika kita melihat kebaikan Tuhan Yesus di kayu salib, kita akan hati kita akan melted. Dan saya percaya Ibu Tina sekarang menangis karena Ibu Tina sudah melihat betapa banyak kebaikan Tuhan, sehingga tangisan yang ada sekarang itu bukanlah tangisan yang tadi dibilang bahwa hatinya licik, tapi tangisan bahwa merasa diri tidak layak, dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Ibu Tina dan kita semua. Itu aja. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih, Bu Alin. Ya, Ibu Tina, jadi betul-betul kita sekarang di dunia yang sama ya. Dan kalau kita lihat Yesus waktu dicambuk, waktu dicerca, waktu dipikul salib, dia tidak mengeluarkan air mata. Meskipun menderita. Yang dia keluarkan air mata, kenapa ini orang-orang ini gak mau lihat sampai segininya pengorbanannya, gak mau lihat kasih dan kuasa Tuhan. Kenyataan hidup sekarang adalah begini, bahwa kita dianggap tidak punya perasaan. Dianggap ketika kita bertobat dan mulai belajar meninggikan standar Tuhan, mereka justru sinis ke kita dan bilang bahwa orang-orang ini gak punya perasaan. Tapi di lain pihak, ketika kita datang ke kaki Yesus, kita menangis loh di situ. Tapi waktu kita dibakar, gak satu pun air mata yang keluar. Kita cuma mau, Tuhan, tolong saya Tuhan supaya menang. Ketika kita datang ke kaki Yesus, lihat kebaikan Tuhan, baru kita merasa, sebetulnya kita gak layak untuk ini. Waktu Yesus dipukul, diludahin mukanya, itu karena dia mau tahan untuk supaya kita punya kesempatan
Jadi itu yang kita renungkan, saya sendiri pribadi renungkan. Kita ini dianggap, orang-orang di sini anggap kita orang-orang aneh. Gak punya perasaan. Saya bilang ya, dalam hati biarlah. Dan teman-teman dari dulu, punya banyak teman sehingga hidup sendiri. Dibilang wah ini aneh. Tetapi ketika kita tersungkur di Tuhan, rasanya mau pingin peluk Tuhan kalau dia ada semalaman untuk curhat bahwa kok kita disalah mengerti. Tapi bukan karena kita disalah mengerti, kita menangis. Orang-orang mulai tinggalkan kita. Mungkin keluarga kita nanti akan kita tinggalkan karena kita sudah tidak one mind. Jadi perasaan-perasaan yang kita mau bilang, perasaan-perasaan di dalam Tuhan itu betul-betul menghancurkan hati batu kita yang keras. Kalau Tuhan sedang menghancurkan batu kita yang keras dan kita melihat betapa kasarnya kita waktu dulu, patutkah kita menangis kesukaan kita gitu dan merasa Tuhan, ternyata Tuhan baik. Kalau saya mati waktu itu, saya tidak dapat dengar kekabaran ini. Dan tidak tahu Tuhan itu baik. Kalau kita mati dulu, kita tahu Tuhan itu jahat. Iya kan? Kalau kita mati betul, betul. Kita tidak tahu maksud pengorbanan Tuhan itu apa. Nah, waktu kita dikasih kesempatan second chance, kesempatan kedua, baru kita lihat, aduh, waktu kita mati dulu, habis kita Tuhan. Bukankah itu Tuhan itu baik? Jadi inilah pengalaman. Kan sekarang kita bergumul dengan itu kan. Waktu kita mau jatuh Tuhan, aduh tolong Tuhan. Tuhan punya power kok. Tuhan punya kuasa kok. Meskipun orang bilang, sombong banget kamu ini. Nggak punya perasaan. Masa nggak mau toleransi sedikit. Enggak Tuhan, kita bergumul dalam hati, bukan bergumul di depan mereka. Dan waktu Tuhan kasih kemenangan, bisa nggak kita nggak menangis dalam hati, meskipun air mata itu tidak kelihatan. Itu namanya dahsyat. Kita sekarang orang nggak mau lihat kita. Mungkin kita di depan orang kita bungkusan kotor, silip putih. Karena Yesus pun biasanya bilang tidak menarik kok. Mukanya nggak menarik. Makanya orang anggap dia biasa-biasa. Kita nggak akan berkilauan di depan orang. Kita maka malah dibilang kamu penampilan kayak gini. Gitu. Baju aja nggak pernah beli. Betul, betul gak, sekali. Nggak ada perform. Iya. Yohanes dari keluar dari wilderness cuma itu. Jadi orang tanya, power dari mana ini ngomong-ngomong bicara soal kebenaran? Kamu muka aja kamu kotor. Aduh, kita sekarang diajarkan semua dari dalam kan? Karena yang busuk itu di dalam kan yang kita mau keluarin. Betul-betul berterima kasih sekarang bahwa kesimpulannya adalah Tuhan itu sungguh amat baik kepada kita semua. Gitu. Selesai. Halo, Miss. Halo, ya Om Jepri. Iya, ini ada sedikit masukan ya untuk Ibu Tina. Jadi kalau sekarang Ibu Tina sudah bisa menangis karena lihat kebaikan Tuhan. Aduh, puji Tuhan itu Ibu Tina. Kalau dulu... Terima kasih, Pak Jepri. Memang tidak bisa menangis, ya. Kalau saya punya karakter mungkin lebih keras dari ibu. Saya waktu ibu saya meninggal, bapak saya meninggal dulu, saya memang tidak menangis. Tetapi waktu ibu saya meninggal, saya memang menangis. Ya. Karena ibu ini adalah orang terdekat saya kalau saya sakit. Ya. Kalau saya sakit, saya tahulah perlakuan ibu saya kepada saya, kepada diri saya. Dan ketika dia mengelus kepala saya pasti akan sembuh, mendapat ketenangan. Sekarang ibu bilang, apakah hati saya masih licik? Saya juga akan mengatakan demikian. Setelah saya dengar pekabaran tadi pagi ini, hati saya bisa jadi licik ketika jam 12 sebentar, apa yang saya dengar sekarang kontradiksi dengan perbuatan saya. Itu bisa ke situ kan, hati saya licik. Ya, tidak balance dengan apa yang saya dengar firman tadi pagi ini. Tapi puji Tuhan. Betul, Pak. Ketika apa yang terang dengar
dan dengan kuasa Tuhan. Seorang tentu bisa melakukan karena dengan kuasa Tuhan. Waktu Yesus dibawa di Bukit Tengkorak, seorang perempuan menangisi dia. Ya, waktu Yesus mau disalib, Yesus bilang ke wanita itu, jangan tangisi saya, tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Ya. Apa maksud Tuhan itu? Tuhan tahu, kasus tahun 70 AD kan? Ya. Kehancuran Ka'bah, orang mati semua satu kota. Jadi luar biasa tadi Stan bilang, Yesus tidak menangisi penderitaan. Saya juga kalau ada masalah, problem, memang saya tidak bisa menangis. Tetapi saya akan dengan kuasa Tuhan mencari solusi. Kapan saat-saat orang bisa menangis? Saudara masih ingat Raja Daud? Raja Daud ini dia menangis karena dosa-dosa. Itulah yang harus orang buat sekarang. Orang harus menangis ketika saya masih berbuat dosa. Tapi yang pasti perkataan Tuhan, go and sin no more. Mungkin itu Ibu Tina. Maju terus Ibu Tina. Ibu Tina punya hati tidak licik. Terima kasih Pak Jeffy. Terima kasih banyak. Terima kasih. Michelle. Iya Pak Ten. Iya. Mungkin bisa di-share ulang tadi itu ayat di Mazmur itu. Selidiklah akan aku ya Tuhan dan ketahuilah. Bisa di-share itu supaya Tante ulang. Dan mungkin kalau tanya kepada manusia mungkin ya mungkin kurang puas atau apa, jadi tanya Tuhan sendiri karena hati kita kan Dia yang buat. Betul Pak. Ya, Tante Tina. Mazmur 139 ya? 139. Iya. Ya, receive me, oh God, and know my heart. Jadi Tante Tina bisa baca deh ini, terus berdoa. Jadi Tante Tina bisa tahu ini kita masih tegar hati, masih keras hati, sehingga nggak bisa menangis. Kalaupun bisa menangis, ya mungkin hatinya seperti Alim bilang sudah luluh, sudah melted. Yang sudah lembut. Jadi sudah peka terhadap kebaikan. Jadi 139 ayat 23 Tante Tina dia bilang begitu kan. Jadi tanya Tuhan Jo. Karena pemazmur saja bilang selidiklah akan hatiku. Iya Tante Tina. Iya Pak Ten. Terima kasih banyak Pak Ten. Iya. Dan ketahuilah hatiku. Terima kasih, Pak Ten. Terima kasih kembali. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Ya. Nah, saksianku, mana kita, kamu bilang di ilmu jiwa, tambah umur, tambah keras. Bu Tina baru umur berapa? Aku yang sudah mau 65, bagaimana aku setiap cobaan dan cobaan aku menangis luar biasa karena apa? Hatiku ini harus dilembutkan dengan firman. Jadi setiap dengan firman Tuhan ada ujian. Aku menangis di kaki Tuhan. Jangan aku berdosa dengan masalah ini. Tuhan bantu aku. Dan aku mempunyai teman-teman yang luar biasa. Hati yang murni di Zoom ini. Di mana mereka saling mendoakan. Karena di saat Ibu Tina juga sakit, kita sakit sama-sama. Dan kita bergumul, jangan aku berdosa lagi Tuhan dengan ujian yang menguji imanku. Di umur yang sudah umur begini, Bu Tina, kalau kita tidak minta Tuhan dengan roh kerendahan hati, hati kita semakin keras dan semakin keras. Tetapi kalau kita selalu datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, kita menangis di kaki Tuhan, meraung, Tuhan tolong. Itu di 100. Kita juga senang sekali ini. Mazmur 139 ayat 23 dan 24.
Kita selalu bilang, Tuhan, uji hatiku yang paling dalam. Kalau masih ada dosa yang kita belum akui, Tuhan tolong. Karena Tuhan memang membawa kita di titik demi titik di Maranatha itu. Tapi halaman berapa kita lupa. Tetapi, kayak misalnya bilang tadi, kalau kita belum menang di sifat marah, Tuhan uji terus sampai kita menang. Supaya kita apa? Tinggalkan sifat marah itu. Dan aku bergumul. Luar biasa waktu aku tinggalkan itu sifat marah, Ibu Tina. Perjuangan luar biasa. Tapi jangan kita putus asa. Kita maju terus, minta. Supaya Tuhan apa? Kasih. Dan dia bilang, hujan dan panas kita tidak perlu minta. Tetapi kita meminta roh kesabaran, roh panjang sabar menderita di dalam masalah kita. Tuhan akan kasih, tetapi berjuang terus. Inilah jalan sempit yang apa? Mengajar kita semua karakter kita dengan firman Tuhan. Kelihatan. Tuhan luar biasa. Dan saat-saat ini kita harus akui, kita apa lunakkan hati kita yang keras. Dan akhirnya kita selalu menangis kaki Tuhan. Selidikilah hatiku Tuhan. Apa masih ada yang serong? Ujilah aku. Dan dibilang di ayat 24. Tuntunlah aku di jalan Tuhan. Luar biasa. Makasih Bu Tina. Biarlah kita berjuang terus. Karena kita mempunyai keluarga yang sesungguhnya di Zoom ini. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Untuk kita sampai tiba di gerbang surga. Makasih. Amin. Puji Tuhan Tante Marce. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak semuanya. Saya bersyukur sekali. Bersyukur sekali. Saya baru sadar ya. Saya akui saya sudah beberapa kali mau mati memang. Ya. Kalau bukan karena perlindungan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan ingin saya selamat. Mungkin saya sudah dibiarkan mati waktu itu ya. Saya pernah hanyut di sungai besar umur 8 tahun. Ya. Dan hanyut waktu itu banjir bandangnya. Tapi Tuhan masih tolong saya. Saya juga pernah salib. Trailer nggak nyampe, hampir dimakan truk. Saya juga sudah pernah mati suri, ya, mulai jam 4 sampai jam 8 malam, dan masih banyak lagi. Saya baru ingat semuanya itu, dan puji Tuhan. Kalian semua menguatkan saya. Dan saya tahu Tuhan kasih kesempatan sama saya untuk saya bisa dirubahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Tina. Puji Tuhan. Gimana Kak G, Kak Re? Halo Mitch, kalau kita pribadi yang sering kita tangisi adalah kenapa hati kita ini licik sekali, itu dia. Itu yang membuat kita menangis dan betapa baiknya Tuhan, sepanjang sabarnya Tuhan mau menghadapi kita yang berhati licik kayak kita gini. Betapa panjang sabarnya Tuhan dan itulah yang membuat kita menangis. Dan dalam sepanjang jalan kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa seperti Om Jeffrey yang bilang tadi betul sekali dan semua teman-teman bahwa nggak ada satu jam pun atau satu detik pun aman dalam kehidupan kita kalau kita nggak bergantung sama Tuhan dan kalau kita nggak merasa kelicikan hati kita yang bisa menipu kita setiap waktu. Itu dia. Jadi teman-teman semangat terus, Tante Tina dan semua berjaga-jaga dan berdoa supaya nggak pernah satupun kita rasa kita ini berdiri dengan kekuatan kita sendiri, tapi itu semua dengan pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih, Gidi. Mana Opa Johan dan Tante Nuni ada tambahan? Sudah mengerti. Terima kasih, Michelle, dan kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan. Menguatkan kita semua dalam menjalani time of probation hari ini. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Halo, Nak. Michelle. Ya, Mam. Jadi memang sama seperti tadi ya Gedi bilang. Kadang-kadang sambil kita setiap hari ini mikirin, sebenarnya hati kita ini licik ya. Sebenarnya ya. Jadi memang itulah yang memang harus kita ini apa namanya renungkan, kalahkan, tapi nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Bahwa sebenarnya
hati kita ini licik. Memang hati kita ini harus diserahkan ya sama Tuhan semuanya. Karena kita mau bilang begini padahal hati kita lain gitu ya. Kita minta perlu minta pertolongan kepada Tuhan bahwa hati kita ini harus apa? Dirubah supaya Tuhan tidak mengeraskan hati. Karena manusia enggak bisa lihat hati kita. Tapi Tuhan tahu semua sampai yang kedalam-kedalam, sampai pikiran yang kecil-kecil pun Tuhan tahu. Jadi memang kesaksian hari ini menguatkan kita semuanya. Sebenarnya semua memang Tuhan izinkan semua, bukan Tuhan enggak memberikan ujian kepada kita, tapi Dia izinkan, bukan diberikan ya, Tuhan izinkan itu semua, tapi itu karena kesalahan kita, karena dosa kita lah. Makanya semuanya itu terjadi. Dan memang dengan ujian itulah memang kita disadarkan ya, akan dosa kita, akan kesalahan kita, kenapa kita seperti itu. Itu aja tambahan dari Mama. Ya, makasih, Mam. Halo, Mit. Iya, Tante. Seperti awal tadi, Tante tanya, seberapa besar yang dimaksud dengan cobaan atau ujian. Ternyata ujian itu bukan hanya yang gede-gede, tapi hal-hal kecil sekalipun yang membuat cacat karakter kita kepada Tuhan, itu adalah ujian, dan itu adalah sehari-hari kita hadapi. Artinya pergumulan kita juga setiap hari. Terima kasih. Jadi, kadang kita menganggap bahwa hal kecil itu bukan satu ujian. Hanya hal-hal besar yang menjadi ujian. Padahal setiap cacat karakter sekecil apapun itu adalah ujian buat kita. Buat saya khususnya. Michelle, terima kasih. Iya, ya, jadi ujian kita sehari-hari juga hadapi. Semua kita berjuang. Kita beda-beda ujiannya kan. Tapi kita punya Tuhan yang sama, yang akan menolong setiap ujian kita yang berbeda. Oke, apa ada lagi sebelum kita doa tutup? Ini ada. Ini sudah. Oke. Puji Tuhan, kita masih diberikan kehidupan juga lagi pada hari ini. Biarlah firman yang tadi kita sama-sama belajar dapat menguatkan kita. Ada lagu tutup ya sih. Okay. Mau pilih Advent Using nomor berapa atau ada lagu apa nanti dicari Google? Ada pilihan lagu teman-teman semua. 83. Apa? Lagu Sion ya? Iya, lagu Sion satu. Inilah jamku berdoa. Tadi udah mas. Udah. Lagu buka. Oke. Yang lain boleh ya? Iya, iya. Yang lain Tante Esther. 298. Berapa? 298. Oh, 298, oke. Salah. Tunggu ya. Ini. 298. Bentar. Oke. Cipete akan Cipete akan pimpin ya. Oke. Ada sahabat 1 2 3. Tiada sahabat seperti 1 2 3. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Segala penyakit disembuhkannya, Tuhanku, Tuhanku. Yesus
dusta suka duka kita dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Yesus kuasa dan maha suci, Tuhanku, Tuhanku. Dan ialah amat rendah hati, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Ya, Dia selalu beserta kita, Tuhanku, Tuhanku. Cintanya selalu memberikan suka, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Tiada seorang ditinggalkannya, Tuhanku, Tuhanku. Dan yang berdosa diampunkannya, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Untuk doa tutup, Om Bram boleh berdoa. Mari. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di tahta yang surga. Tak putus-putus Tuhan kami mengucap syukur banyak terima kasih oleh sisi pagi. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, Tuhan boleh pertemukan kami melalui Zoom untuk mempelajari firman. Terima kasih Tuhan yang begitu indah yang telah disampaikan oleh Michelle. Demikian juga Tuhan, saksian-saksian dari saudara kami pada pagi hari ini Tuhan, menguatkan iman kami untuk kami boleh melangkah sepanjang hari ini. Kami mau melihat Tuhan, kami mau bergandengan satu sama lain, dan kami mau dituntun Tuhan. Tolong kami Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Kami yakin Tuhan, Tuhan mau dan sanggup menolong kami untuk kami dapat tinggalkan segala keinginan. Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Masa probation ini Tuhan, bantu kami untuk kami mau selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terlebih Tuhan kami dapat mengumpulkan minyak sebanyak-banyak. Yang demikian Tuhan, apabila mempelai datang, kami lampu kami tetap menyala dan minyak selalu berada dalam buli-buli. Tolong kami Tuhan. Inilah permohonan doa kami Bapa, sempurnakan doa ini. Karena kami serahkan doa ini bukan kehendak kami, melainkan kehendak Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat, penebus jiwa kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih.